Dalam musyawarah PBSI Provinsi Sulawesi Tengah yang digelar pada Kamis kemarin di salah satu hotel Matan Ulu Jadi, Kamil Badrun terpilih secara aklamasi untuk kembali memimpin Pemprov PBSI Sulteng periode 2017-2021. Terpilihnya Kamil membuat pria yang juga pemimpin radar grup ini menjabat selama 3 periode. Musyawarah ini dihadiri semua pengurus tingkat kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah. Tidak hanya terpilih secara aklamasi, pertanggung jawaban pengurus PBSI Sulteng pun diterima oleh semua peserta musprov. Menanggapi amanah yang kembali diberikan kepadanya, Kamil Badrun berterima kasih kepada semua pengurus atas kepercayaan yang telah diberikan. Dan berharap semua pengurus bisa bersama-sama memajukan organisasi ini. Sebab menurut Kamil, ke depan tantangan akan semakin berat karena tuntutan untuk berprestasi dari para penggemar bulu tangkis di Sulawesi Tengah. Jimmy Hendrik, Radar TV, Palu.